Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda HDW. Hari ini kita berkunjung lagi, udah lama banget nih ke rumahnya Neneng. Neng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, lagi ngapain ini? Lagi nyiram bunga. Nyiram bunga, gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Jadi udah ngapain? Nyiram bunga. Nyiram bunga? Sekarang kan musim kemarau, jadi oh, gitu? Kebul. Tapi air masih ada? Ada. Itu saat? Enggak sih, cuman enggak kayak pas musim hujan banyak. Oh gitu. Kirain udah nyiram AA aja. Hah? Nyiram bunga. Belum apa? Nyiram bunga. Oh, nyiram bunga. Sehat ya? Alhamdulillah. Enggak dipersilakan ini tuh. Oh, ayo tuh. Masuk. Kemana? Masuk ke rumah. Masuk kemana? Ada apa di rumah? Enggak ada apa-apa. Di sini aja, di sini aja. Nah ini Sobat Muda HDW, jadi kita ketemu sama siapa ini teh? Neneng Lesta. Lupa teh. Oh, ya. Lupa teh. Asli. Amnesia teh, lupa banget beneran. Siapa nama teh? Udah lamanya. Siapa nama teh? Neng Lestari. Oh, Neng Lestari. Jadi pakai Neng. Lestari we. Lestari we. Asa beki geulis. Lah, duduk di sini ai. Duduk. Iya, duduk. Ya, boleh emangnya? Boleh. Belum ada yang duduk bareng gitu? Hah? Hah? Belum. Belum, nah. Ya, belum waktunya. Belum waktunya gimana? Maksudnya belum ada jodohnya. Belum ada jodohnya. Ini banyak jodoh mah tuh. 1, 2, 3 bujangan. Jodoh orang. Yang gagal. Dia sama-sama gagal ya. Sini, ya. Beneran kamu tambah cantik, eh? Alhamdulillah. Iya, beneran. Makasih ya. Di video gitu maksudnya. Oh, di video. Aslinya gimana? Aslinya juga cantik gitu ya. Udah lama banget, kita hampir berapa bulan ya? Terakhir ketemu itu pas bulan puasa ya, bulan Ramadan. Bulan Ramadan, 1 tahun. Enggak juga ya. Berapa bulan atau berapa bulan? Tiga bulan. Empat, ya. Kurang lebih 3 bulan ya. Waduh, jadi selama ini kemana aja? Ada. Ya? Di rumah, ke kebun, kirain teh udah sehari-hari. Ya gitulah. Kirain teh udah dapat yang baru gitu, makanya adem dulu gitu. Didiamin dulu. Doain atuh. Nah, ih, gua amat tiap hari juga didoain ya. Kayaknya ada yang ngedoain jangan mungkin. Itu mah tuh orang jahat gue yang ngedoain jangan mah. Ini yang kameramen. Oh. Jangan katanya, jangan dalam hati. Jangan dulu. Karena gak tahu kenapa. Karena mungkin lama aja ya. Tapi sehat. Alhamdulillah. Bapak, sehat. Ibu sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Anak lagi di mana? Alhamdulillah sehat. Lagi di bawah. Di bawah? Iya, itu perlombaan 17 Agustusan. Kenapa kamu gak ikutan? Enggak, panas. Eh? Kurang enak badan aku teh. Oh, kurang enak badan. Iya. Tapi enggak apa-apa ke sini. Enggak apa-apa. Ngobrol bentar ya. Senang malahan lebih bisa silaturahmi lagi. Karena udah lama banget enggak ke sini. Jadi gimana nih, ceritain selama enggak ke sini ngapain aja? Ya, diam di rumah ngurus anak, sehari-hari ya ke kebun, cari nafkah. Cari nafkah ya. Nah, ini gak jadi banyak lagi yang nanyain ke A, ke Lestari lagi. Nah, hari ini alhamdulillah bisa ke sini lagi. Gitu ya. Kamu tambah cantik kan. Di kamera mah. Di kamera. Aslinya mah enggak rungkat. Aslinya juga sama. Oh, jadi sekarang enggak kemana-mana, di sini aja ya. Iya. Asik, tambah cantik aja ini kamu. Luar biasa. Tuh. Senyum-senyum. Enggak, udah lama gitu. Jadi kirain teh takut enggak ada barusan, makanya langsung ambil video, langsung kita on. Ternyata ada, alhamdulillah ya. Umat ya, paling enggak kemana-mana, paling ya gitu kerja di rumah. Ya. Ini mah di rumah. Kalau Agustusan kayak gini nih, ikutan apa aja? Aku enggak ikutan apa-apa. Nggak ikutan apa-apa? Iya, paling anak kita perlombaan kayak gitu. Oh, jadi kamu nganter-nganter? Iya, nganter-nganter. Nganter anak lo ya kalau perlombaan. Kira-kira naik apa gitu, naik panjat pinang gitu. Enggak. Kayak cocok, mau nggak? Nanti para janda Agustusan bagus ya? Mau? Dikumpulin aja.
dikumpulin ya, dikumpulin. Aduh, Masya Allah. Ya? Di dalam tuh? Di dalam, di sini aja enak ah ngobrolnya. Aku tuh udah masak, ah. Masak? Iya, makanan masak enak ah. Pasti AA juga nanti suka lah. Makanan apa tuh? Iya, makan. Buat makan nasi, kayak nasi gitu. Oh, jadi kamu udah masak? Iya. Waduh. Kita emang makan bareng-bareng sama asli AA nih, sama kru. Asli nih. Yaudah, duduk dulu atau aku ada makanan. Oh, ada apa? Cemilan. Oh, cemilan. Aduh, makasih banget nih. Udah cantik, baik lagi. Aduh, itu mah apa? Ini tuh kayak dodol lagi. Kayak dodol? Iya, ini cobain gak? Coba. Nah, ini ininya juga dibuat dari ini ya. Coba buka ya. Dari jagung ya? Gitu. Hah? Kayak gandum sagu. Apa itu? Kayak gandum lagi. Maksudnya? Iya, jadi ini nih ada apanya? Terbuat dari ini, tepung. Hah? Bukan dari ini ketan kan ini biasanya? Enggak, ini mah terbuatnya dari sorghum. Jadi itu ini tuh bagus untuk kesehatan. Apa? Yang punya kadar gula darah tinggi bisa makan ini. Jadi jangan khawatir lagi kan kalau punya penyakit gula gak boleh makan kayak tepungan kayak gitu. Nah sekarang ada ini sehat dan juga bisa ini buat yang mau diet. Diet sehat ya. Oh, jadi buat yang diet bagus ya? Bagus. Oh, ini tepungnya ya? Ini tepungnya. Dan ini juga ada. Mana? Berasnya. Oh, itu berasnya? Iya, ini berasnya. Soalnya kan kalau yang punya penyakit gula harus teratur makannya. Nah, kalau sama ini mah bagus. Ini juga bisa buat diet juga. Kamu jadi pinter sekarang. Aduh, pinter. Iya, ini jadi ini yang putih buat beras bisa ya? Beras. Iya, dimasak beras. Ya? Iya, dimasak. Oh. Seperti kita masak beras pada lainnya. Dan ini tepungnya. Oh, itu tepungnya. Iya. Kalau ini wajib terbuat dari? Dari ini. Oh, dari ini nih. Coba lihat nih wajibnya. Nah, ini. Tuh, ini wajibnya. Cobain ya. Enak enggak? Coba ya, mau dicoba ya. Aku yang buat. Loh? Iya. Kamu yang buat? Iya dong. Enak, sobat muda. Nanti itu makan kita di sini aja. Tuh, jadi ini terbuat dari sorghum. Oh, jadi ada dodolnya. Ada dodolnya. Ada buat dodolnya. Dan ini buat nasinya. Nanti aku juga itu di dalam udah masak. Gitu. Ini beras ini. Kita hidup sehat. Mantep nih. Ayo, makan dulu. Waduh. Oh, ini ya? Nah, ini A. Mana? Ini beras. Oh, ini. Yang tadi aku itu teh. Seadanya aja ya A, makannya. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Di kampung mah nikmat. Tuh, enak banget. Jadi ini tuh teksturnya tuh kayak nasi pada umumnya, nasi biasa. Cuman ini kayak apa sih? Kayak ada rasa jagung-jagungnya gitu. Coba sama A, cobain. Siap. Wah, enak nih kayaknya.